Aku minta restu mama, boleh? Minta restu. Restu mau ngapain? Mau kawin? Enggak, mau kawin. Ya jadi? Kalau restu kan pasti kawin. Enggak, ini apa namanya? Cewekku telah hamil. Cewekku telah hamil. Rumah ya Allah. Nah, aduh, rumah, aduh, mak, udah sama aja, Pak. Kau lagi? Mak, ya. Kan kau sebagai perempuan nggak bisa menjaga diri kau. Mak. Namanya yang ngajak ini, Bu. Oh, ya kan bisa kau nolak seharusnya. Oh guys, kembali bersama aku Diana. Ayo. Di channel Diana Wibowo TV. Oke, siap. Jadi di video kali ini aku dan Ayu mau nge-prank mamaku, Mama Dana. Jadi ya, di sini skripsinya aku mau bilang ke mamaku bahwasannya si Ayu ini hamil. Jadi nanti aku ingin lihat reaksi. Tapi takut sebenarnya. Berbeda. Ya udah, kayak anggap aja harus namanya kita nge-prank. Jadi harus. Jadi selama ini Ayu aku prank, Ayu yang prank aku, prank Dana. Jadi di sini mental Ayu udah terlatih pelan-pelan. Oh, udah harus ini. Tapi masih deg-degan. Yang kali juga ini mamaku, mama barbar ya. Mamaku yang terkenal barbar. Kita prank nanti kayak mana ya ketika aku bilang si Ayu ini hamil. Nanti kita lihat reaksi sama-sama. Buat kalian udah subscribe, jangan lupa subscribe dulu di bawah ini dan kalian jangan lupa loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nanti, oke? Oke. Ya udah, enggak usah berlama-lama. Nanti malah banyak bacot pun juga nggak bagus, lebih baik langsung ke videonya. Let's go. Oke cuy, jadi langsung aja kita mulai videonya. Jadi nanti mama aku lagi apa, biasa ada mama gaul tengah malam, kerjaannya ya biasa berkumpul-kumpul cerita-cerita sama mama gaul yang lainnya. Diskusi tadi, diskusi apa nggak tahu. Jadi nanti kehidupan mama aku, nanti aku panggil kemari, kayak aku mama aku panggil gitu ya. Jadi mama aku kemari nanti baru kita jelaskan, cuman nggak langsung to the point. Aku kayak bilang mama jangan marah ya kalau ngomong gini. Jadi ya udah paham lah ya. Jadi istilahnya biar enggak terkejut. Kalau terkejut kasihan, takutnya aduh, tahu lah kalau mama udah nengok anak-anaknya dibilang gini. Aku juga takut loh. Harus udah, harus kayak mana? Buang rasa takut itu. Aku pun takut juga dulu. Takut berdosa. Ah udah, apa-apaan kan, tak maaf. Ya udah, buat kalian penasaran, jangan kalian skip dan jangan kalian skip iklan. Oke. Makasih. Oke, lanjut kita ke videonya. Ma. Apa sih, Mak? Mau netek? Enggak, duduk sini bentar. Aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa lagi? Enggak, bentar ya, duduk kan. Bentar apa lama? Bentar, cuman Mama, aku minta tolong Mama jangan marah. Aku mau ngomong sesuatu. Ya kau mau ngomong apa rupanya? Enggak. Ya ngomonganmu kayak mana? Iya, cuman janji dulu Mama jangan marah. Enggak ada ya janji. Enggak, gini, aku terus terang aja Mama. Jadi biar enggak buat rasa enggak kecewa, jadi janji dulu jangan marah. Udah ngomong aja. Jangan janji dulu jangan marah. Udah ngomong aja, enggak ada janjian. Enggak, nanti aku tahu buat nolak kecewa, marah sama aku. Ya tanya omonganmu kayak mana kok. Ya janji dulu aja marah. Enggak ada janji, udah aku ngomong. Aku takut Mas Bulan nanti Mama kecewa sama aku. Udah aku ngomong, kamu ngomong apa? Aku lo ngomong gini pasti mau marah betul-betul besar kali marah ini. Coba bisa aku diusir. Ya kau harus siap-siap lah kok. Ya enggak mau lah, makan aku. Entah maaf sama aku, mau janji dulu. Udah aku ngomong aja terus, jangan ini kau. Tega aku mah ngomong, enggak sampai hati. Udah aku ngomong cepet. Enggak sampai hati sumpah. Aku kasihan sama Mama. Apaan kok kasihan Mama? Makan kalo marah dulu. Kasihan ngapain kok ini? Makanya Mama janji dulu sama aku. Udah enggak ada, udah kau ngomong terus, ngomong apa? Tutup poin aja ya. Biar enggak lama-lama. Udah ngomong. Kok kan laki-laki? Ya laki-laki yang bilang bintang siapa? Ya udah. Mak, tolong. Aku minta restu Mama, boleh? Minta restu. Restu mau ngapain? Mau kawin? Mau kawin. Ya jadi? Kalau restu kan pasti kawin. Enggak, ini apa namanya? Cewekku telah hamil. Cewekku telah hamil. Rumah ya Allah. Aduh, mak, udah sama aja, Pak. Kau lagi?
Mak. Kayak mana kau sebagai permakan nggak bisa menjaga diri kau? Mak. Namanya yang ngajakin bu. Oh, mak. Ya kan bisa kau nolak seharusnya. Mak, mak, mak. Namanya gimana, mak? Setan tuh mak menggoda, mak. Gila, mak. Ya biarpun, tapi setidaknya kan kau bisa. Cemana? Duh. Bisa kau ini. Mama yang udah kesehatan, kan aku dulu ngomong boleh. Kan Mama tuh udah pernah bilang. Mama jangan marah. Kau bilang kau mau kuliah, kau mau jadi orang. Kuliah, jadi orang. Habis itu kau baru mikirkan ini berumah tangga sekarang. Mama kuliah kau baru awal. Nggak kan nanti ada bilang sama Mama. Umur kau baru berapa? Kau bilang nanti kalau udah 25. Kau masih anak-anak mas. 20 udah tua lah mak, dewasa. Kau dari mana? Dewasa. Tua kejemur. Nah, aku 10 tahun. Aku ini kali. Enggak. Enggak pernah. Udah, Mak. Aduh, aku ngomong. Dari dulu kok udah dibilang. Dari dulu. Aduh, ya udah. Kan aku apa enggak pernah dengerin. Tapi aku dulu ngomong Mama jangan marah. Aku kalau ngomongin pasti Mama betul marah. Kan aku udah bilang. Kan aku minta izin sama Mama. Kebiasaan kau. Makanya Mak bilang Pak bawa perempuan. Siapa yang bawa? Mana pernah aku bawa perempuan ke rumah? Baru ini aku bawa. Oh, enggak bisa ini kau. Kan aku udah bilang minta izin sama Mama. Mama jangan marah, janji. Tapi apa? Kau tuh dapet sih buat kecewa orang tua kayak gitu. Ya kan aku malu bilang. Orang tua kayak gitu kau buat. Karena aku udah bilang sama Mama. Kau kalau memang sayang sama dia, kau bisa menjaga diri. Jaga diri dia, jaga diri kau. Orang dia pun gak bisa apa. Dia pun mau aja. Mau, mau aja. Kau dari mana ini? Tuh anak-anak aku tuh udah berapa bulan itu? Nyambung kau. Udah nanti siapa-siapa kau ya? Tengok kau ya. Kemak mana, Mak? Makan kau. Tapi dia enggak mau. Kau kerja mana, Ma? Aku enggak punya rumah. Ya udah terserah kau. Kan dulu kan udah bilang sama Mama. Mama kan udah pernah ngasih kau berulang-ulang. Tahu, Mas. Mama kok enggak bagus ini kejadian lagi tuh. Mau masuk surat gua. Tahu, Mas. Mama bilang kau sukses jadi orang. Baru kau mikiri cewek. Kau udah sukses itu baru. Ini apa kau? Kau minta katanya mau kuliah menjadi orang. Ini dia. Aku ada buat kecewa, Mak. Enggak, aku mau di mana? Mau cek kau enggak? Aku ada tempat tinggal lagi, tinggal di mana coba? Terserah kau. Ya Mama kasihan loh, jadi anak ini cucu Mama juga lagi gini. Gini. Belajar rokok, belajar mandiri dong. Jadi gimana nih? Buat berani tanggung jawab, ambil risiko kau. Enggak, Mama. Mama aku enggak punya cucu. Ini cucu. Bukan masalah enggak mau punya cucu. Cucu anak pertama enggak? Itu urusan nanti, itu kan apa? Urusan nanti. Jadi aku tinggal di mana loh, Mama? Mikir pikir panjang ah. Aku anak Mama, lo ini cucu Mama. Urusan apa? Mau pergi mana? Gak mau aku. Kok mesti gak mau? Kau aduh, mau Allah. Aku kan minta izin, aku mau nikahi dia. Aku tanggung jawab. Iya, tapi kan udah buat kecewa Mama, tau kok. Ya minta maaf. Kau tuh anak pertama, seharusnya jadi pandu tangan di kau, belajar adik kau dari kau, kau jadi anak yang baik. Aku pertama sebesar-besar sama Mama. Maaf itu gampang, ucapkan dengan kata-kata. Udah ini bawa pake handphone. Mau, aku ada tertinggal lagi. Kau gak mau pula kau. Jadi mau enggak tega dengan aku gitu. Udah terserah kau. Jadi tidur di aku ke mana? Udah terserah kau tidur di mana. Tinggal aku hujan-hujanan di mana. Ya biar aja kau. Udah lama enggak mau ke mana. Ini batas kau. Sama aku minta maaf. Aku memang udah betul-betul kecewa Mama, cuman aku tolong maaf ya, Mama. Karena aku mau tanggung jawab sebagai laki-laki sejati. Aku minta maaf. Di bawah tasnya yuk, buat dia di tas dia. Jangan, 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 udah enggak mau jalan gitu. Udah. Aja aja dia ke rumah sana. Jangan. Sama. Ini bawa tasnya dia. Enggak, aku minta tanggung jawab menikahi dia. Ya udah sana kau tanggung jawab. Ya Mama. Ya kau jadi Mama. Mama Mama aku tetap kok. Ya udah di sana kau itu sama dia. Kau enggak usah tinggal di sini. Jangan itu Mama, Mama Mama. Karena aku minta izin dulu sama Mama aku ngomong ya bagus. Ya udah nanti. Mama izin aku harus kuyaku. Aku jadi tapi jadi usaha. Ya udah gini gini tapi kok enggak usah tinggal di sini kok. Enggak mau jadi usaha aku lah kok. Mama Mama. Aku boleh aku utang duit enggak mau nikahi dia. Aduh. Udah gak cukup nikahi. Udah tau kok ada duit kok. Jadi gimana anakku kok? Biar gitu aja ada bapaknya. Nah bawa juga. Bawa yuk kan yuk. Jangan udah. Aja dia berdiri yuk. Gak mau. Oh jangan. Gak mau. Kok jangan-jangan kau. Udah mah duduk dulu minta maaf. Mau jadi gitu lah. Duduk. Cepat kau. Duduk. Kok duduk. Ini dibuat pakai kau ini. Mau duduk, mau duduk. Santai dulu, santai. Gak ada santai-santai. Mama dulu santai. Kalau aku emosi. Iya, Mama dulu santai. Udah enggak ada. Duduk dulu aku, please. Udah enggak ada. Enggak ada. Aku mau. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Duduk. Aku mau. Duduk. Enggak ada. Kok dia aja? Kok dia aja kali?
Nah, oke, bisa dengan ya Allah. Enggak paten dia, cuy. Diam aja dia, cuy. Kena aku dipukul-pukul gitu dia diam aja, ya Allah. Aduh ya Allah. Apa yang mau diusir aku? Apa yang mau diusir rumah aku, mama aku? Gila, oh diam aja kok aku disuruh ya Allah. Kita lah. Ada lagi aja. Memang mama aduh susah, kita sumpah ya Allah. Ya udah lagi, jangan lupa kalian like sebanyak-banyaknya, subscribe. Is cobel ini merah. Cobel ini. Enggak aman ada. Ya udah lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dah lah, ampun, cukup. Aduh. Pertama dan terakhir. Berani lagi? Ini berani lagi nggak nih? Ah, cemen, nggak paham di nyolong. Harus berani. Nanti kita dapetin lagi ya. Dapetin lagi. Karena kalau di video ini masih kok diem aja. Kurang paham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.